Miss. Samande bersama Sultan C48 masuk lagi Al-Hijrah Sweet Slipper nih mas. Maaf mau ngapain? Lanjut MPM Eksekutif Kelas Pemuja. Proses parkir dulu teman-teman ya. Kita lagi anting sambil ngopi nih. Ah, itu kopi lah. Sultan Mardin berangkat menuju Ranah Minang. Eksekutif Kelas B48 ya. MPM. Kita doakan semoga selamat sampai ke Ranah Minang. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Bismania, para subscriber OPB dimanapun berada. Salam sehat selalu dari saya Oza Pajabonjo. Ketemu lagi teman-teman ya. Kali ini hunting perdana setelah lebaran di terminal Kampung Rambutan. Ini yang balik kampung masih ramai teman-teman ya, yang lebaran di Tanah Jawa dan kembali lagi ke Ranah Minang. Di depan sana ada Mutia, ada Lubuk Bosong Jaya, Transport Epres dan MPM. Tadi 2 unit ANS sudah berangkat teman-teman ya. Oke teman-teman, diikutin terus videonya. Jangan lupa yang baru mampir, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya. Ada yang mirip dengan Pangeran ya teman-teman ya, yaitu Sinar Tempo tujuan Pagar Alam Sumatera Selatan. LPG Lubuk Bosong Jaya berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan ya teman-teman. Disusul juga bersama Mutia ini. Oke. Masih kotor belakang nih, putar kepala nih. Putar kepala ya, masih penuh dengan bedak lintas.
Suasananya panas teman-teman ya, jadi kita sambil di warung aja nih, sambil ngadem. Yang penting videonya menarik bersama abang kita, Bang Dewan Norman, yang senior nih di Jakarta nih ya, para Bismania Sumatera Barat. Jangan lupa pantengin terus video-video kami tentang bibis sumbar yang ada di Jamboretabek. Terima kasih. Transport Kudo Gadang berangkat meninggalkan Pak Terminal Kampung Rambutan menuju Sumatera Barat nomor 54 ya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ke Ranah Minang. Ada yang standby perpal juga teman-teman ya, Alijrah yang eksekutif. Di depan ada juga Simpati Star nih. Alijrah, suite pemilih nih berangkat nih. Kita telat ngambil video teman-teman ya. Kita doakan semoga selamat sampai ke Ranah Minang. Masuk lagi nih Oto Nenek Mama Nopin 35 ya, SR2 HD Frame. SR3 mau teman-teman. Ini dengan gelar Lembah Anai. Tadi udah ada dua depan ya, 3 sama LBJ. Jadi ini yang keempat ini dari Bekasi ini teman-teman. Proses naikkan penumpang, habis itu dilanjut lagi berangkat menuju Sumatera Barat. Masih rame nih teman-teman. Ini masih yang dari Jamboretabek kan, dari Bandung belum masuk. Oke, ikutin terus videonya. Lanjut lagi teman-teman ya. Oto Nenek Mama 35 ini cuma mampir sebentar doang di KPR, lanjut berangkat menuju Ranah Minang. Ada satu lagi nih yang baru datang teman, jam 10 siang nih. Ini udah mulai sepi kelihatan ya. Ada Mutia ini rampes dengan gadis kerudungnya, baru masuk ke terminal Kampung Rambutan. Proses menaikkan penumpang teman ya, bentar lagi akan menuju ke Ranah Minang. Ini situasi terminal masih cukup ramai ya, orang yang mau balik ke kampung yang lebaran di Jakarta dan seputaran Jawa Barat nih. Nah ini teman, gadis kerudung. Tadi udah ada dua unit ya, ini yang ketiga. Nah ini situasi ruang tunggu di terminal Kampung Rambutan. Lumayan rame. Cuman di bawah ini ruang tunggu semua ya. Kita coba lihat-lihat loket di atas. Jadi kalau beli, nah ini ada Pak Roni nih, agen MPM. Pak Ron, kita mantau-mantau ya di loket penjualan. Nah ini di bawah ruang tunggu. Kita coba. Mantap. Bang, kita naik nih teman-teman ya. Ini bagian atas dari terminal Kampung Rambutan. Nah ini ada bacaan selamat datang ya, welcome to Kampung Rambutan Bus Terminal. Nah, di sini loket-loket penjualan bisnya teman-teman ya. Ada MPM, Epastar, ANS, semuanya di atas sini letaknya. Nah, ini. Kita akan coba pantau ke bawah dari atas penjual loket nih. Ah ini view-nya teman-teman ya.
sendiri teman-teman jadi kerudung akan keluar meninggalkan terminal Kampung Rambutan berangkat menuju Sumatera Barat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman OPB, dengan berangkatnya Mutia Gadis Kerudung menuju Sumatera Barat, OPB akhirin dulu video kali ini di Terminal Kampung Rambutan. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan nyalakan loncengnya. Dan yang sudah lama mampir, OPB ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman sehat walafiat dimanapun berada. Akhir kata dari OPB, OPB ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.